Halo guys, welcome back to my channel again. Budi Kalong 57 ulah pohonnya. Like, send, share. Semangat seluman-seluman, selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, ini kali ini kontennya sedikit berbeda ya. Ini lagi bongkarin Ford Ranger ya, 2.2 ya, atau yang 2200 cc. Ini kendalanya mobil mogok ya, nggak bisa hidup. Nah, kemarin setelah di scan kendalanya ada di busi pemanasnya ini ya. Di scan itu muncul error di busi pemanas di silinder 1, 2, 3, dan 4. Terus di kontrol modulnya ya, kontrol modulnya adanya di ini ya, depan aki atau belakang headlamp ya. Oke, kita cek. Sekarang kita cek dulu kondisi glow plug-nya apakah masih bagus atau udah jelek ya. Oke, sambil simak terus, jangan lupa ya yang baru mampir silahkan klik like, subscribe, dan aktifkan notifikasi loncengnya. Oke, untuk cara pengecekannya sederhana ya, hanya menggunakan kabel jumper ya. Ini kabel jumpernya, coba kita tes dulu apakah kabel jumpernya masih bagus ya. Kadang-kadang suka ada putus di kabel jumpernya. Kita cek dulu pakai test pen apakah ada koneksi. Oh, berarti kabel jumpernya bagus. Oke, sekarang kita langsung tes aja ya, satu per satu busi pemanasnya ini ya. Ini ada empat ya, jadi kita jepit aja ini. Oke, bentar. Seperti ini ya, seperti ini. Nah, ini yang capit satu lagi ke masanya. Coba kita tes. Jatuh. Bentar ya, karena kurang kencang jatuh. Apakah bagus ya? Nah, dia harusnya kalau memang masih bagus, dia akan menimbul apa? Timbul semacam bara ya di ujungnya ini. Nah, ini ternyata sudah meninggal dunia ini. Meninggal dunia ya ini ya. Oke, satu sudah. Coba kita cek lagi. Ini yang kedua ya. Meninggal dunia juga ini. Kita cek lagi yang tiga. Nah, harusnya sebenarnya dalam beberapa detik dia udah harus timbul bara. Nah, ini nggak ada sama sekali. Tiga juga meninggal dunia. Coba kita yang keempat. Sama ya, jadi glow plug-nya memang sudah nggak ada yang berfungsi ya, sudah rusak semua. Oke, oke ya, ini yang baru udah ada ya. Coba kita tes perbedaannya sama yang lama kemarin yang udah pada mati ya. Mana coba kita tes ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, emang
Ini bukan yang ori ya, memang sama tapi bukan yang ori, yang KW-nya. Coba kita tes seperti apa hasilnya. Ini cepat banget, langsung apa namanya, baranya langsung keluar. Oke, jadi langsung aja coba kita pasang. Oke, jadi cukup seperti itu ya, cara pengecekan globlaknya ini, atau busi pemanas ya, ada juga yang bilang busi pijar. Jadi cukup sederhana, nggak usah pakai alat canggih-canggih, udah bisa ngecek busi pemanasnya. Oke, cukup sekian dulu. Terima kasih. Semoga apa yang saya share selalu bermanfaat buat dulur-dulur semua dimanapun berada. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.